Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin ja'a bil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi man jahada fi syahri Ramadan amma ba'du. Tema kita malam ini meraih kesempurnaan Ramadan dengan meninggalkan semua larangan. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seorang bocah pengemis di sore Ramadan. Suatu hari saya berjalan-jalan di sebuah sore Ramadan, tiba-tiba saya melihat seorang anak kecil sedang mengulurkan tangan mengemis di pinggir jalan. Ketika kaca mobil sudah diturunkan, saya turun dari Honda. Kaca mobil orang diturunkan, saya di Honda. Lalu saya hampiri bocil tersebut. Saya bertanya, "Dek, udah makan apa belum?" "Loh, Ustaz, ini kan bulan Ramadan, kita kan puasa." "Oh iya, Ustaz lupa. Jadi kalau kita bulan Ramadan, Allah perintahkan kita dengan siam. Siam berbeda dengan yang namanya saum. Saum artinya imsak. Setiap menahan diri disebut imsak. Hanya ada satu kali dalam Al-Quran, yaitu di surat Maryam, diceritakan ketika Maryam menahan diri saum untuk tidak berbicara karena perintah Allah setelah melahirkan Nabi Isa. Disitulah mukjizat pertama Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Jadi kalau seorang suami lagi gak mau ngomong sama istri, itu namanya